kekayaan dan melestarikan kebudayaan. Dengan dipimpin oleh Pandat Petanggal Merayar Bapak Dr. Tarsa MPD. Hasil dengan barisan Batik Festival yang merupakan hasil binaan bersama LKP. Lembaga khusus dan pelatihan tidak boleh katanya. Kabupaten Karanganyar untuk turut serta dalam pengelolaan sampah. Nah, di atas truk ini kita sudah ada alat-alat yang sangat inovasi. Pantang mundur untuk misi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75.